maaf, bukan kita deh sistem yang tolak, Ki. Kalau kita enggak bisa, saya enggak bisa meregistrasi. Iya. Iya. Registrasi tuh tidak orang itu. Tidak orang terlambat. Ibu di mana tinggal, Bu? Tungke-tungke. Tungke-tungke. Dekat aja, Bu. Karena jam yang di situ sudah diambil memang sama sistemnya. Kalau jam sekian sudah mulai, berarti masuk setelah itu, eh, tak bisa nak tolak nanti. Bagaimana dari Kolaka ke sini? Baik, oh, dari Kolaka. Ada hikmahnya, Bu, ambil sih hikmahnya begituan. Ada perasaan kecewa, Bu? Ya, kecewa, sering kecewa, ya. Tak mau diapa. Iya, artinya mungkin belum rezeki, Bu, ya? Belum rezeki, ya. Iya. Ya. Ya. Ada yang masih ada salat yang terlambat dan ada yang tidak hadir. Kemudian juga alat bukti dirinya seperti KTP asli itu harus ada. Itu yang menjadi persyaratan utama daripada panitia seleksi nasional yang dari awal ini adalah dari BKN pusat. Untuk yang terlambat sendiri, Kak, tidak ada kayak kesempatan atau bagaimana, Kak? Iya. Ini yang terlambat ini kan sistem yang menghentikan seperti itu. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh BKN bahwa terlambat sedikit itu memang ada waktu yang harus terclose itu registrasi. Pada saat registrasi close, nah di situ sudah tidak bisa lagi karena di dalam itu pelaksananya langsung on time. Kemudian sebelum pelaksanaan di dalam itu masih ada arahan, makanya di pengumuman itu disampaikan bahwa 1 jam dari jadwal sesinya itu dia harus hadir sebelumnya karena banyak rangkaiannya, mulai dari penyimpanan barang, terus absensi, registrasi, terus sudah registrasi ada pengecekan body. Sudah pengecekan body masuk lagi ke ruang virtual. Situ ruang virtual menunggu untuk panggilan seperti itu. Bagaimana melihat situasi pelaksanaan ujian di hari pertama ini, Kak? Ya, di hari pertama ini yang kendala yang tadi yang ada yang itu ada yang terlambat memang sudah tidak sampai waktunya, akhirnya dia datang pada saat sistem itu registrasi sudah terclose. Kemudian ada juga tadi yang dari peserta dari Bantaeng itu dia tidak membawa KTP asli, kita coba sampaikan ke dalam ke pihak BKN, karena yang di dalam ruangan itu adalah memang BKN semua. Kita panitia seleksi daerah itu hanya sekedar memfasilitasi semua keputusan ada di dalam. Kita coba mengkomunikasikan ke dalam tadi yang terlambat tadi, yang tidak ada KTP-nya, bebasnya, tapi pihak di dalam mengatakan itu sudah SOP-nya seperti itu dan diatur di permenpan, makanya yang tidak bawa KTP asli tadi itu tidak diikutkan juga.